Membuat penawaran harga. Fasilitas penawaran harga digunakan untuk membuat penawaran harga jual kepada pelanggan. Untuk membuka modul penawaran harga, klik penjualan. Kemudian klik membuat penawaran harga. Berikutnya akan tampil jendela pengisian penawaran harga. Isi nama pelanggan dengan nama pemesan. Ketik nomor penawaran dengan nomor penawaran penjualan yang dibuat. Tentukan tanggal di mana transaksi tersebut terjadi. Tentukan lokasi gudang yang digunakan dalam transaksi. Tab rincian digunakan untuk menginput transaksi data barang atau jasa yang dijual. Istilah data yang diperlukan seperti data barang, jumlah, satuan, harga, dan job. Tab biaya-biaya lain digunakan untuk menginput biaya-biaya yang muncul dalam transaksi penjualan tersebut. Bagian tab pajak digunakan untuk menginput pajak yang terkait dengan transaksi penjualan ini. Bagian tab diskon digunakan untuk menginput diskon yang dikenakan untuk transaksi penjualan ini. Term of sales 1 diisi dengan data term of sales jika memang diperlukan suatu keterangan. Term of sales 2 diisi dengan data term of sales kedua jika memang diperlukan suatu keterangan yang lainnya. Tanggal penutupan diisi dengan tanggal pengantaran barang atau jasa yang ditawarkan. Kolom salesman diisi dengan nama karyawan yang bertanggung jawab atas penjualan tersebut. Termin pembayaran diisi dengan termin pembayaran yang ditentukan dengan penawaran yang dilakukan. Catatan atas order diisi dengan catatan apabila diperlukan ingin ditampilkan pada faktur. Klik rekam untuk menyimpan transaksi membuat penawaran harga.